استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز Alhamdulillah. Ini satu ayat, dari satu ayat. Itu satu maqta', satu potongan daripada tafsir yang mana surah ini sangat penting sekali dalam tafsir nak kira kata peher dengan benda dok berlaku sekarang learning ni deh dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Apa cerak? Bahwasanya benda dok berlaku ni kerana sebabnya ada orang lain. Sebab munafik saya. Sebab nifak. Sebab orang munafik saat ni ni daripada hak ngucap la ilaha illallah tu gi duduk buat persaingan dengan orang kafir. Ayat tu ya adik. Ya bukan saing saja dok. Siapakah dia tu tukar gi mari fikire tukar lagi mari ha hijau ha siapa ke hak agama dan siapa ke jadi kasih saya dan cinta yuaduna kasih kepada orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir saat ini. Kita tengok ayat alam tara tidakkah engkau melihat bagaimana jahatnya orang-orang yang bersahabat qarib dengan kaum yang telah dimurkai Allah disebabkan kekufuran dan khianatannya. Mereka bukanlah dari golongan kamu dan bukanlah pula daripada golongan kaum yang tersebut itu kerana mereka ialah golongan munafik dan lagi mereka selalu bersumpah dengan dusta sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta. Itu kita tafsir dah lepas. Bahasanya orang kafir orang munafik saat ini tak ada dah kalah ya pada sumpah saya. Dari mana supah? Nabi SAW duduk dengan ramai-ramai. Nabi kata kan, kata sahabatku, tengok sana lagi, ada seorang yang paling jahat sekali, akan lalu di hadapan kita. Jangan siapa tegur dia. Bodoh setan lalu seorang. Bila lalu depan dia saat ini, Rasulullah SAW tanya kata, mung orang gelar dia azraq dia satu tubuh besar hitam nak hijau nak biru lepas tu dia kata mung dan fulan kenapa kau munduk kata huduh kat aku dia tu pun tak ada kata huduh tu dok kuat mu kata huduh kat aku dok cerita kat aku batunya kata kalau itu nanti aku nak pergi ambil sayangku kuat mu sebut nama saat ni dia tu pun pergi panggil saya mari depan saat ni wa yahlifuna mereka tu supah kata dok kali Allah SWT buat turun ayat ni wa yahlifuna alal kazibi dan mereka tu dusta di atas bahang tu depan Nabi tu kita tahu mana kata kuat dia tu kata dok cerita pada Nabi
Nabi tak tahu benda gaib. Tapi Allah SWT mari cerita kepada Nabi, kata fulan dia tu sianu-sianu, dia tu duduk wayak, duduk cicir mung saat ini. Maka Allah SWT beri di sini, maka mereka saat ini wayahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamun, dan ada hak ada mereka tu tahu. Dia supah bohong, dia tahu. Dak aku tak ada kecik pol ni, tak ada bohong ni. Tak ada jadi pol ni. Dah. Aku tak ada uak gapo perkara hal ni kepada mu. Aku duk kecik ha, gua lain. Ha lah gitu. Allah SWT buat tengok ayat ni, pakai cerak aku ya tahu. Tapi dalam hak ada eh tahu saat ni tu, tak apa kita dia tu. Ya, ada. Adallahu lahum ughal lagu ni Allah SWT cedek gapo mereka kepada mereka. Nah. Ha tu. Jadi boyo jumpa orang-orang Islam, orang mukmin, ya kata kawin orang beriman ni. Ya, ya duduk sekali dengan orang beriman, kecek hak iman, kecek hak Islam. Boyo giduk dengan orang kafir, ah kawin kecek buah saja lek like, no. Ya. Jadi Allah SWT kata gapo? Gapo ni? Bukan dia tu daripada mereka tu, dan bukan dia tu daripada kalangan kamu. Anda dua-dua tu bukan dia. Dia ada satu puak. Nama dia munafik. Nah, tu Allah SWT letak syak dah sini. Nah. Lepas tu Allah SWT beri balas apa kepada mereka ni, ni kerana mereka tak ada lekat gerumpa. Dah tak ada lekat gerumpa. Ah tu buat orang tanya gapo pak supah lalu dah. Bahang. Ikut orang kecil hal gapo, orang tanya dia muak ke tu, muak ke ni, muak karuk mu kata itu. Wallahi, wallahi dak tabak pun dak. Nah, duk lagu tu lah kuat dia nya ittakhazu aymanahum junnatan, mereka menjadikan gapo gapo ni supah itu sebagai nepih mereka. Nah, a'adallahu lahum azaban syadida, Allah SWT telah menyediakan bagi mereka itu azab seksa yang berat. Sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah lakukan. Ayat perbuatan munafik ni seburuk-buruk perbuatan, lebih keji dan lebih jahat daripada perbuatan orang kafir lagi. Sebab itulah hey, orang mukmin, orang Islam, kau tahu kata diri dia tu jadi munafik, duk nusuk di antara kalangan orang Islam, taubatlah kembali kepada Allah SWT. Kerana Allah SWT letak syiak dah, kata mu ni bukan daripada orang yang duk sokong tu, busa bukan, Yahudi bukan, Nasara bukan, Islam pun bukan juga. Nah, dia tu jadi berat tu. Nah, tu innahum sa'a ma kanu ya'malun, makna tu buruknya perbuatan sangat mereka saat ni. Ibnu Katsir dia kata kan. Nah, dia kata seksa mereka tu bertindih-tindih. Nah, bertindih-tindih saat ni daripada keseksaan mana tu Allah Subhanahu wa taala cedek gapo arsidah, mana tu banci. Umpamanya tu cedek banci dia duduk dalam bin saat ni tu bin neraka tu. Nah, duduk dalam bin neraka saat ni tu dengan sebab perbuatan dia saat ni. Neraka mana? Ad-darkul asfali minan nar, patak api neraka. Nah, patak neraka. Allahu akbar. Auzubillah min zalik. Nah. Kerana apa? A'malihim sayyi'ah, kerana perbuatan mereka yang paling buruk sekalinya. Gapo hak buruk sekali saat ini Allah SWT sifat tu. Muwalatil kafirin wa nusrim, taat kepada orang kafir dan terima nasihat mereka, dan dia pun nak terima nasihat orang kafir. Nah, ayat tu sama duk tukar fikiran dengan orang yang bukan Islam. Mana tak? Sama bui kasih saya lah maksudnya. Wa muadatil mu'minina wa ghasyihim, dan melawai dengan orang mukminin dan tipu dah pula orang Islam. Eh, tipu Islam pula. Sebab itulah ayat seterusnya kata ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, mereka menjadikan sumpahannya sebagai perisai, perisai penepih dah, untuk menyelamatkan diri dan harta bendanya dari dirampas atau dibunuh. Nah, maka dengan yang demikian dapatlah mereka berpaling atau menghalangi orang lain dari jalan Allah. Oleh itu untuk mereka adalah azab seksa yang menghina. Jadi nak yak takut dia tu dia ambil sumpah hair tu jadi nepih dia. Leh, wallahi wallahi tobak pun tak ada uak lagu ni. Lepas tu
Ia bukan gapo dak. Ia tak ada takut apa. Tuhan pun tak ada takut. Kau orang hak hak nubuat tak takut. Kau orang mukmin pun tak ada takut. Hanya ia nak jaga diri dia ya. Nak jaga diri dia. Nah, dari takhadu imanahum kal junnatan ni sebagai nak tepihkan diri dia dan harta dia daripada rampasan. Nah, dan diri dia tu takut kena bunuh ke apa gini. Nah, maka dia tu dengan sebab dia duk jadi, duk lenung hak ni ni, lek kuat munafik, kuat kafir tu cerak bui pertolongan kepada dia. Mana tahu dia kena ada harta. Orang munafik ni, nah, dia kena nampak kaya. Ya ada rumah besar, ada kereta, ada bini jangok, ada hak. Kemurahan dia saat ini siapa kepada orang? Siapa ke dia duduk dalam keadaan lagu tu tu? Orang dalam masyarakat tengok dia saat ini. Oh, jadi dia. Amin, selamat dia. Hebat dia. Lepas tu situlah dia, dia boleh. Gapa? Dia boleh gapa? Dia boleh. Dari dia boleh sekat jalan Allah dengan menipu orang lain dok tarik sore jadi pengikut dia. Nah. Padahal ni orang paling teruk sekali ni. Paling teruk sekali. Sebab itulah Allah SWT kata fasaddu an sabilillah. Dengan kuasa harta dan diri dia dan ada bodyguard lah, ada orang jaga lah apa gini tu. Diri dia saat ni tu berapa dia menjadikan kuasa dia saat ini sebagai boleh menyekatkan sabilillah jalan agama saat ini tu boleh sekat belaka. Sekat jalan agama, jalan hak benar, jalan hak betul, ya sekat. Ini paling bahaya sekali. Sebab itulah Allah SWT kata kena oleh itu untuk mereka adalah azab seksa yang hina sekali. Jadi nak ayat ta'an sabilillah makna tu Allah SWT tutup mereka saat itu boleh sekat jalan Allah SWT tu ialah ta'at kepada Allah dan beriman dengan cara betul kepada Allah SWT. Ibn Kasih kata kena mereka menzahirkan iman dan menyembunyikan kufur dan mereka itu menepihkan diri mereka dengan sumpah bahawa. Maka orang banyak daripada kalangan masyarakat saat ini yang tidak kena hakikat diri dia tu saat ini. Gapo membenarkan dia dan mengangkatkan dia. Jadi dia akan cahaya dia lah. Atau akan pekat dia. Jadi tinggilah dia saat ini. Maka dengan orang mengangkat dan gapo ni, maka dia tu boleh sekatlah jalan Allah SWT. Jalan iman dan jalan takwa. Kadang-kadang, gapo dia nego bagi gapo ni nego jalan yang menyekatkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Tu. Patu dua tafsir ni dia kata Sa'id Hawa dia kata ma aksar hadhihi surah fi asrina. Mak betapa banyaknya rupa ni daripada masa kita sekarang ni. Ini saya dok ayat ni masa Nabi ni. Masa Nabi. Lepas tu, masa lah ni tu banyak ke tak sumpah dengan ni? Saya tafsir saat ni. Masa Nabi Allah SWT raya ni. Lepas tu lah ni rupa ni ada ke tak? Orang munafik, orang ni tak nanti sekat jalan Allah SWT. Tak guna kuasa dia yang ada pada diri dia. Tak sekat jalan Allah SWT. Jalan Allah SWT kita kena pihak. Jalan yang benar. Jalan yang benar. Lepas tu, falahum azabun muhin dan bagi mereka itu azab seksa yang sangat hina. Ibn Kasir kata nah fi muqabalati wamtahanu minal half bismillahil azim fil aiman kadiba. Kerana gapo? Kerana mereka itu menghina-hinakan sumpah hak ni. Sumpah ni kena bayar kifarah. Sumpah bahau ni. Dia ni kerana dia menghinakan, dia mengejek-ngejekkan dengan nama Allah SWT dalam sumpah dia saat ni, maka dia terimalah seksa yang sangat buruk saat ni. Ayat seterusnya katakan, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Harta benda mereka dan anak penak mereka tidak sekali-kali akan dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Mereka lah ahli neraka, mereka tetap kekal di dalamnya. Ini paling sedih sekali.
Eh. Jadi hok ni benda nampak cerak-cerak dak berlaku. Jadi orang munafik, Allah SWT kata lantunia harta benda mereka dan anak-anak ini tidak sekali-kali akan mendapat memberikan sebarang pertolongan. Tak ada boleh beli pertolongan sekabuk nah. Nah, gapo pertolongan? Pertolongan nak hantar pahala gidia tu tak ada langsung. Nah, nawak kebajikan kepada dia tidak ada langsung kerana sifat dia atas dunia tu kufur dah. Bayi mati, dia bawa harta dah. Sebab tu ayat lepas pada ni kata mereka ni sumpah sakninya dia kesengka kata tah dunia ni tak ada apa. Dia tak bawa dah akhirat. Dak. Dunia sampai akhirat. Nah, lan tughni anhum dah harta benda tidak dapat memberi sembarang pertolongan kepada mereka. Nah, nak tolong gapo? Daripada azab Allah SWT. Semulih lembu 10 ekor sedekah pun, wak sejik besar pun tidak berguna bagi dia. Allah SWT wicerak sini dengan kalimah lan. Tidak sama sekali. Nah, patut kita mikir lagi. Ada orang hak lagu ni, ni lagu mana? Walau qalilan, nak ayat kata sedikit pun tidak. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Dah, insya-Allah Allah SWT bakal bersih. Allah SWT bersih hati kita daripada sifat begini. Jadi Ibnu Katsir kata lan yadfa zalika anhum ba'san idza ja'ahum ulaika ashabun. Jadi marilah gapo-gapo kekuatan untuk nak menolakkan seksa mereka sakninya, Allah SWT tidak terima sikit habuk. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Penghuni neraka. Lepas tu hum fiha khalidun. Mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Ini sifat orang munafik. Allahu akbar. Na'udzubillah. Kalau ada hok kita kenal gap begini duduk dalam keadaan lagu ni. Hok masalahnya kuat kita ni dak payah kata munafik ni kan suka datang politik saja. Munafik dak munafik mana banyak tekad. Munafik dalam janji lah, munafik dalam amanah lah, munafik dalam khianat lah. Maksudlah munafik belaka tu. Lepas tu Nabi ayat dah kata tu alamat nifaq. Alamat. Dan alamat ni fa uri ahlu adaga ni makna dia ti orang munafik lah. Muka alamat ni tak ada. Tu. Dan ada hak tu gak masuk dalam munafiqin. Dan munafiqin. Tu. Lepas tu Allah SWT sambung gila kita yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Gapo yang sini kata setelah nyata kepada orang-orang munafik itu bahawa harta benda dan anak penak mereka tidak dapat memberikan sebarang pertolongan. Anak kaya secara mana pun, anak ada harta secara mana pun, bacalah qul huwallah sedekah banyak mana pun, anak baca Quran banyak mana pun, la yang fa. Tak ada guna sikit habuk. Ketika mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, maka mereka bersumpah kepadanya bahawa mereka adalah orang-orang mukmin sebagaimana biasanya mereka bersumpah kepada kamu, dan mereka menyangka bahawa dengan perbuatan demikian mereka akan mendapat sesuatu yang berfaedah kepada mereka. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka merekalah golongan pendusta dunia dan akhirat. Nah ni Allah SWT wui kenyataan sihat-sihat sini. Jadi hari kiamat esok apabila bangkit, oh kok ya pun tak apa, depan tu hari kita supah juga. Tah dunia ni depan Nabi pun supah juga. Bahawa Nabi mati pun tinggal masalah ni pun supah juga. Nah, bahawa akhirat pun depan tu hari supah juga. Allah SWT kata, tak supah anakmu, anak penakmu pun tak boleh buat harta pun tak boleh nak buat perkara. Nah, supah ni pun tak ada guna perkara juga. Tu maksudnya lagu tu. Jadi ayat kata mereka saat ini duduk kaya kata tak ada pola fa yahlifuna lillahi fil akhirah. Mereka tu bersumpah bagi Allah pada hari akhirat esok bahwasanya mereka tu orang yang berikhlas di dunia dulu, bukan orang munafik seperti mana mereka saat ini duduk sumpah di dunia. Wa yahsabuna annahum, dan mereka itu sengka bahwasanya di dunia ni dia modok lagu lain, bahari akhirat saat ini boleh guna lagu lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kata supah di akhirat esok tu boleh gunalah. Tu hak ni ayat kata orang ada sesak sekarang ni dah.
tu dia bodoh, tak lihat ilmu hak ni. Dia jadi lagu tu. Ha tu. Ibn Kathir katakan, summa qala ta'ala munkiran alaihim hasbanum ala innahum humul kadhibun, bukankah mereka itu alangkah, bukankah mereka itu orang dusta di dunia dan di akhirat. Zalika wasbuhumul lazim lahum, itulah sifat mereka yang melazimi mereka. Sifat yang lekat daripada orang munafik, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Nah tu. Sini pun lagu tu. Maya tak pergi. Oh maya dah. Geno ni tak ada nampak, tak ada nampak basah ni. Wallahi kau maya dah. Tu dah. Ya super. Taubat lagi kau maya dah. Tu jadi ya super aku semaya. Jadi satu bala tak tahu benda super. Nah. Tu. Sini nak kata gapo, sebab gapo kau jadi sampai setara tu tu. Orang sebab gapo jadi sampai setara tu. Nah, siapa nak bahau, nak supah nak ni tu. Nah, jadi orang munafik tu jadi tak jang mundur nak ni tu. Nak duk jadi munafik saat ni dia. Kalau kita tengok politik dunia sekarang ni dengan presiden-presiden dunia saat ni dia, kita tengok negeri barat tu tak kena rakyat munafik dah kafir. Dan negeri barat sana kita tak kena rakyat tu munafik dah kafir. Tapi hok kita nak rakyat tu ni negeri Islam ni. Nah, negeri Islam saat ini duduk baik dengan mereka itu tu, siapakah harta benda dalam negeri Islam saat ini tak ada milik sahabat untuk negara Islam. Semuanya duduk di bawah pemerintah orang kafir pun. Kalau duduk makan saat ini tu, kalau negara Arab duduk kaya saat ini tu, kalau lebih daripada Europe dah. Ya bui saat ini tu. Nah, ya bui tu kalau lebih daripada Tuayo, kalau tokeh besar. Ui pada negara sana ni. Bila dia nak sekat, bila dia nak ambil, ambil pun habis. Sebab tu lah ni kuat dia tak takut. Kuat dari Saudi, kuat dari Arab Khalid semua tu. Pakat tak takut kerana apa? Kerana tak berimeh dengan kata. Allah Subhanahu Wa terkuasa. Nabi Muhammad jihad dulu pun dengan tidak ada sekarang habuk. Boleh menih dia dah orang kafir walaupun banyak mana harta pun. Kalau ni tak ada lah waktu tu. Kita tak ada persediaan ni. Takut tak boleh. Ada lagu tu yalah ni. Tu. Jadi mereka ni ni tak ada wi bertolongnya kepada orang muslimin. Ya giduk kasih saya dengan perniagaan dengan orang kafir. Kalau dengan Amerika. Tu. Supaya Saudi dengan Trump dulu. Mula-mula Trump kata Saudi minta wi aku, minta mula-mula aku jadi suruh ke ziarah Saudi selalu dah. Sebagai teseng mula-mula sekali Trump pergi berhenti ialah di Saudi Arabia. Lepas tu dia janji dengan aku dia nak wi 450 ribu juta dolar. Cuba kau ya 454 juta dolar. 54 ribu juta dolar. Ha, juta dolar, ribu juta dolar, bukan ribu juta kau. Ribu juta dolar berganda tu berapa ribu kali kita tak tahulah. Nak ayat kata banyak. Jadi wui kepada mereka ni seteriklah. Dari hal segala-galanya, wui kepada negara kafir. Rakyat kata, mudahnya. Timur perasaan kesian belah kepada orang kafir. Mana kesian belah kepada orang Islam? Tak ada. Lalu ni ahli razah duk perih. Tak ada siapa tolong. Aduh. Afghanistan perih 20 tahun. Berlepas pada menit, kakak sokong Amerika semula habis. Bunuh benda sama sendiri pula. Bunuh orang gijue, wi merdeka dari Afghanistan daripada Rusia. Amerika nak jajah pula. Perang Amerika pula muka kita perang nak merdeka. Afghanistan kan. Pakak sokong Amerika pula negara hodo wi senjata kepada ku Arab ada perang ni. Pakak sokong Amerika semula pula. Pakak perang pula. Masuk pakak teh dengan Amerika serai ku Arab hodo dari Afghanistan pula. Kau mujahidin. Nak ayat kata dek jadi wah gapo wah megang we naga Islam sak ni ni kerana gapo kerana walak taat dia kepada tuan dia nu
Tuai hak gali minyak siapa? Amerika. Nah, harga minyak dak siapa dak di Amerika. Semua dak Amerika belako. Tak 1%. Nah tu, sini dia panggil kata, sebab gapo siapa jadi lagu tu sampai hari ning ni? Nah, umat Islam terhino, siapa ko umat Islam tu mati lapar. Masa umat dulu tu kambing tak bimbe takut kambing dan unta dan hema gelecoh kaki tu pun. Lah tak pocok bukit tu muma tu umat tu takut dia takut Allah SWT tanya. Hari lah ni bukan dok beratus ribu mati. Lah masa 9 bulan 10 bulan ni ni. Nah, tak ada biasa ya. Tak ada serupa. Nah, tak ada serupa. Kalih nak buat weh nak maaf weh kuat wazah. Nah, oh demo mula dulu. Oh demo mula dulu. Siapa kok ulama semua pun pakak turuk Amerika habis. Nah, pakak turuk Amerika. Ulama tak saya turuk Amerika masuk go habis. Saya ayat turuk Amerika tu ya turuk tuai ke turuk negeri lah. Patu negeri ya tu Amerika. Patu ulama pun dak situ pendapat. Tak ada siapa berani nak wi. Kau lain. Kalau sore daripada ulama hak lah ni wi berani. Hari habis. Bagai hacau lebur bakak akik jihad habis. Tapi tak ada arah dia mana duduk legoh baik. Nah, hak dah tah dunia lah ni ni, hak dah decak tu ya. Jadi siapa ke ulama wakak decak main sekali dengan budak-budak belako. Nah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semua tu sebab apa? Tengok ayat selepas tu dia katakan, istahwaza 'alaihimus syaitan. Istahwaza 'alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala in hizbus syaitani humul khasirun. Semua tu mari sini sebab ni syaitanlah yang menguasai. Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati ajaran dan amaran Allah. Tengok dengan molek tengok tu. Mereka tu lupa mengingati ajaran dan amaran Allah. Nah, tak ada ingat sikit buah tu. Mereka itulah puak syaitan. Mereka itu puak syaitan. Kahan ketahuilah bahawa puak syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Allah. Kapa Allah SWT sifat ulaika hizbus syaitan. Nah. Ada istihwaza alaihimus syaitan. Lagi mana istihwaza alaihimus syaitan ni? Mana kata istihwaza, mana kata syaitan telah menguasai hati mereka. Nah, hati kuat munafikin saat ni ya. Nah, hatta ansahum ay yadhkurullah azza wa jalla. Sehingga Allah sehingga syaitan itu melupakan mereka bahwasanya mereka menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi nak ayat katakan noh. Wa kadzalika yasna'u biman istahwaza 'alaihim asyaitan wa zarwatu istihwazi asyaitan 'ala al-insan an yasrifu 'an salatil jamaah. Kemuncak kuasa syaitan. Nak leh? Kemuncak kuasa syaitan terhadap seorang manusia ni ialah tinggal semayah jemaah. Semayah, tapi tak ada semayah jemaah. Allahu akbar. Cuba kita koyak. Jadi ayat ni ni masuk sini. Dia katakan Ibn Kathir kata wa zarwatu istihwazi syaitan 'ala al-insan an yasrifahu 'an salati jamaah. Kemuncaknya tipuan syaitan dan kuasa syaitan di atas seorang manusia bahwasanya syaitan itu boleh memalingkan dia daripada semaya jamaah. Nah, ni tafsir Ibn Kathir. Patut lagu mana? Dalam satu hadis Nabi menegaskan kata, dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Daud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallah illa wa qad istahwaza 'alaihim asyaitan." Dengar ya, hadis ni ada kalimah istahwaza. Nah, Nabi kata, tiada terhimpun orang tiga orang dalam satu kampung ataupun satu khemah teng badui. Dia duduk lepas ada pasir, kita duduk lagi kebun getah, lagi kebun kelapa, ada tiga orang ataupun dua orang, la tuqamu fihi musallah, tidak mengadakan padanya semaya jamaah illa malaikat Allah Subhanahu wa taala saat ini
menguasai di atas mereka ni oleh syaitan. Fa'alaika bil jamaah, hendaklah kamu tu berjamaah. Hendaklah kamu tu berjamaah. Jamaah semaya, jamaah hidup, jamaah berkawan, jamaah maksud situ dah. Kita tahu kita semaya. Ya semaya bujutu ke sawah semaya bujutu. Kadang-kadang ada qada rumah. Tu tak panggil semaya. Kalau hak qada rumah tu daklah. Orang panggil tak ada panggil semaya, ada orang panggil tau tinggal semaya. Jadi kumuncak sini fa inna ma yakulu dhi'bu minal qasa minal ghanamil qasiyah. Dan sesungguhnya gapo hani segala saat itu tidak makan melainkan daripada kambing yang terpecah daripada jamaah. Keluar daripada jamaah ke. Kita tak bisa tengok kambing hok gak banyak orang Arab hero daripada pasir dia. Yo duk tumpuk gua yo. Yo duk toko gua yo ni dah sampai ke kita tengok tu sumpah ngas toko. Kita tengok. Lepas tu hanya serigala mari nak makan nak senyuh tak boleh. Tak nak tanya hak dia. Muka hanya duduk lingkau je. Hanya duduk tunggu. Nabi kata sini ni. Hak serigala boleh makan saat ni. Hanya gala boleh makan. Hak mana? Hak pecah tu baik daripada kelompok tu. Dia duduk suku sore seko tu. Gok je wakau. Tak pergi. Lepas tu ni pun semaya saat ni tu. Gupa ni dah. Hak ni orang tinggal. Semaya jamaah ni. Sekuat-kuat istihwadu syaitan alaihi. Sekuat-kuat kuasa syaitan di atas dia. Sebab apa? Seorang bel saat ni tu hamak syaitan dah. Jadi kita sambut syaitan pun dalam diri kita. Gambar tu dah. Jadi seorang bel tu cerak panggil kita pergi semaya jamaah. Bukanlah perakat semaya saja. Seorang bel saat ni ni nida'un lissalah, panggil untuk semaya. Bagi orang lelaki ialah tempat seorang bel tu ialah tempat semaya. Kita kena pergi situ. Kita kena pergi situ. Waktu yang paling besar sekali ni. Jadi tu baik lagu mana sini? Allahu Akbar. Ulaika hizbus syaitan, mereka itulah kuat tentera-tentera dan tahan-tahan syaitan dan pengikut-pengikut penyokong-penyokong syaitan. Ayat kata apabila syaitan kuasa fa ansahum zikrullah, mereka tu lupakan zikir Allah SWT. Jadi tak gaduh nak semaya, nak ngatik pondok, nak selawat pondok. Ada padu lah. Dia tak ada apabila syaitan kuasa atas diri dia tu, dia tak ada seruh kata dia tak buat satu pahala, satu suruh yang Allah SWT, dia tak seruh atas dosa. Dia tak seruh kata salah atas diri dia. Dia jadi perkara biasa. Tu syaitan teruk lah. Orang yang ada iman, kalau dia tak semaya, dia gelisah. Kalau dia semaya sore, dia tak puas hati. Itu orang ada iman. Kalau dia semaya sore, dia tak puas hati. Allah, tak ada pun sejik hari ini. Itu orang beriman. Itu nak yang kata apa? Orang yang rasa dengan dosa, dia rasa berdosa kalau dia tak tunai perintah Allah SWT. Hak kita ni ada sebalik. Buat tak semaya, dengar orang ramah pak boleh duk buah orang ramah pak. Oh ya di. Kawai pera demo ni kawai tak pergi sejik ni. Kok tu? Kawai pera demo ni kawai tak pergi sejik ni. Kita tu kawai tak tinggal. Kau tu salah dulu dah kecek lagu tu. Lagu mana pun. Kita nak ajak demo pergi sejik. Bukanlah syaitan demo terkaya kita. Tu dia di balik situ. Tu kita kena beringat juga tu. Kita sendiri pun supaya panah koyak ni. Ada-ada. Duk kali dengan ramai-ramai. Rebel pun duk situ juga. Duk. Lagu mana pun kena. Udah semaya di masjid. Tak apa. Kawan nak semaya dia mau. Duk sini. Masalah dia ada tiga orang. Tak apa kita tak kena ke sejik. Kita maya sini tiga orang lalu dah. Tak kena. Tempat semaya je mau di masjid. Malaikat. Kita tu terlewat dah. Tak ada arah lah. Terlewat dah. Tapi kalau seorang bel dok-dok, orang baru komat, kita kena pergi. Walaupun kita tahu kata mereka tu semaya nak sudah dah, kita kena pergi. Kalau kita tak yakin kata mereka sudah, kita pergi. Kerana apa? Kita pergi siapa saat ni di masjid tu, walaupun dia mau semaya sudah dah, dia tiba kata kita tu masuk dalam jamaah. Kita siapa di masjid?
Ha, situ tu besar tu dah. Jangan duk syaitan tu istihwas sini ni. Ini sebab tu Imam Ibnu Katsir dia buin hak ni ni so ni. Dah, istihwaz alaihim syaitan, dah ulaika hizbus syaitan. Kita tak sayu jadi kita ni puak syaitan. Ha tu. Jadi masa pun habis juga masuk waktu dah dah. InsyaAllah pada minggu depan kita sambung ayat ni, ayat 20. Dah. Ayat 20 yang mana sambung dengan ayat lepas gak dah 19 ya sampai 21 tu. Nah. InsyaAllah ayat 20 kita sambung innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah. Jadi ayat 20 ni Allah SWT kecek tentang ha urang deh urang apa mereka duduk sebelah mereka duduk sebelah hukum tu hidup sebelah insyaallah taala deh bagaimana nak jadi tentang ha orang yang duduk lagu tu dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan hukum Islam adalah gapo ni orang yang suka gapo menyalahi hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini insyaallah sekadar saja dah kita sudahi pengajian kita insyaallah taala dengan kita baca berdoa tutup majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.